Halo bro, kita di kebun saya Supreme TBM yang sedang berumur masuk 1 tahun ya, karena nanamnya di bulan puasa April tahun 2022. Jadi alah TBM kok di vlog juga, bukan begitu, karena ini saya pribadi sebenarnya ada tujuannya ya, untuk mendokumentasikan perkembangan pertumbuhan kebun kelapa sawit unggul saya. Jadi nanti kedepannya saya bisa membandingkan, oh begini 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 perbandingan. Langsung aja guys, mana lewat kita mas, ini pohon nomor induk mas, tapi ini juga mas. Kita dulu masuk perbandingan ya kan. Dia kasih pancerah nih bibit tua. Oh, mulai bunga pula dia. Kita kenal nem sih, kurang tahu saya pak. Yang dua baris sana mas. Yang ini. Waktu itu dihantam beruk kayaknya mas ya. Iya. Iya kan? Kok ada kayu? Oh borat ini. Oh ini borat. Ini. Ini sekarang apa ini? Ini dimakan sesuatu nih. Ini sepertinya dimakan serangga ya. Entah keong, entah kumbang, tanduk. Ulat nggak ada. Semut biasa. Iya, dari waktu kuncup dia di ini sepertinya dimakan kumbang tanduk, kasar, agak kasar ininya kan, bekas gigitannya agak kasar ya teman-teman. Gak apa-apa. Ini nonem nih. Baru gotong dia. Wih besar juga mas ya. Mak bibitnya kecil loh dulu ini. Dulu teman-teman kalau menyimak video saya ya, waktu saat nanam bawa bibitnya kan di sini sama si Fahmi, bibitnya masih kecil, umur 7 bulan paling. Sekarang udah segede ini. Nah, mas, coba mas perbandingan mas agak mas mundur. Nonem
25 batang gitu kalau nggak salah di sini. Berarti termasuk baris itu tadi. Nggak ada memang, Pak. Nggak ada, Pak. Perbandingannya ya. Wah, gila. Besar, weh. Baru kasih borat. Yuk. Ini namanya mana nih? Memang kalau untuk progres pertumbuhan saya supreme, oke deh. Ya. Makin teman-teman berani mupuk, makin cepat dia tumbuh. Jadi ini umur setahun, teman-teman. Heh. Diameter batangnya udah segini. Gimana? Ya wajar lah 24 bulan sudah bisa panen perdana ya kan. Sudah masuk borak berapa kemarin? 50 gram di sini ya. Anjurannya cuma 25, tapi enggak apa-apa lah ya kan. Biar cepat berbuah ya kan. Udahlah ya. Masalah lama-lama durasinya ya. Kong cuman review aja kok ya. Yang bagi teman-teman yang menonton, saya doakan kebun TBM-nya bisa segera cepat besar, berbakti dan cepat berbuah, sehingga buah dapat buah yang berlimpah, dan buahnya nanti bisa untuk menghidupi keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Buang sana lagi ya. Nah, 1 tahun. Mancing ini. Di situ juga ada lubang tuh, di situ kalau salah. Wow, besar, Mas. Keren. Keren, Amin. Ini lagi nih. Semur. Ini apa baru? Ini itu jalannya. Ayo. Nih bikin piringan ini tak, Mas? Sudah bisa ini. Iya. Nanti kalau udah semak lagi kita bikin piringan ya kan? Kita piringan. Besar lah, bagus lah pertumbuhannya, Mas. Di sana yuk, mantap tuh. Matikan. Ayo kita berbuka bro ya. Alhamdulillah ya Allah masih diberi rezeki buka bersama di kebun. Rebus pucuk daun ubi. Ini apa, Mas? Cekoka. Ini apa bahasa Indonesianya? Terong pipit, cekoka bahasa dusun ini terong pipit. Tuh, sambal ikan teri. Nah, ini telur dadar. Aduh, maknya sini. Ini menu andalan nih kalau di kebon. Ikan sarden ya. Ikan jencis. Gas. Ayo gas, Mas. Alhamdulillah ya. Mari, Mbak. Nah, nanti lah tuh, makan dulu. Kita makan.